Menteri PPPA mengakhiri kunjungan kerjanya di Kabupaten Rembang dengan menyambangi industri rumahan yang merupakan program pengembangan model industri rumahan Kementerian PPPA yaitu Desa Pasar Banggi pada Minggu 21 April 2024. Pengembangan industri rumahan di daerah dicanangkan oleh Kemen PPPA dalam rangka mengurangi angka pengangguran, khususnya pada kelompok perempuan. Untuk Kabupaten Rembang, Kemen PPPA telah memberikan intervensi kepada dua desa sebagai pilot project, yaitu Desa Tritunggal dan Desa Pasar Banggi, berdasarkan jumlah penduduk dengan angka prasejahtera yang tinggi. Fasilitasi bagi industri rumahan yang diberikan oleh Kemen PPPA adalah pelatihan kewirausahaan dan rencana usaha, pelatihan tata boga, pelatihan pengolahan hasil pertanian, pelatihan promosi dan pemasaran, pelatihan literasi digital, fasilitasi pendampingan, dan pemberian peralatan penunjang produksi. Meski intervensi Kemen PPPA telah berakhir, pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen melanjutkan program tersebut, dan telah melakukan replikasi di 45 desa yang tergolong mengalami kemiskinan ekstrim, desa binaan dinas sosial, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana Kabupaten Rembang, serta desa binaan penggerak kesejahteraan keluarga. Hingga 2023, 830 industri rumahan berjalan dan terus berkembang di Kabupaten Rembang, 106 di antaranya dilakukan oleh perempuan-perempuan di Desa Pasar Banggi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Pasar Banggi Rasno mengatakan, pihaknya dapat menggerakkan berbagai program melalui industri rumahan yang dijalankan oleh para perempuan, salah satunya adalah penanganan stunting. Berbagai macam makanan yang digemari anak-anak, diolah dengan tambahan daun kelor. Hal ini pun mampu menurunkan angka stunting secara signifikan. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.